يا معشر المسلمين وزبرة المؤمنين رحمكم الله. قل يا أمير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معادِيهم، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam,
yaitu menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salam assalam. Mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu dinul Islam. Para jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tajawadu fa inna khaira jadid taqwa. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini badan survei dan statistik menunjukkan bahwa angka kebahagiaan daripada manusia di alam dunia ini itu grafiknya menurun. Pada hari ini badan survei dan statistik menunjukkan bahwa angka kebahagiaan manusia setiap tahunnya itu menurun, dan angka daripada kesengsaraan dan kesedihan dan kemelaratan daripada manusia setiap tahunnya naik. Ini kira-kira penyebabnya apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala awal daripada penciptaan, awal daripada penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk dimanjakan. Awal penciptaan manusia, manusia itu diciptakan awalnya itu untuk dibahagiakan. Awal penciptaan manusia itu pertama sekali Allah menciptakan itu untuk dimuliakan. Tetapi kenapa ini bertolak belakang? Kenapa setiap tahunnya angka daripada kesengsaraan dan kemelaratan daripada manusia itu setiap tahunnya naik? Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya adamus kunta jawduka jannata wa kula min harwadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah kamu di surga ini bersama istrimu, dan makanlah apa yang ada di dalam surga ini sekedar hatimu. Kalau mau makan buah, tinggal makan. Mau makan nasi goreng, tinggal makan. Mau makan ayam goreng, tinggal makan. Makanlah apa yang ada di dalam surga ini sekedar hatimu ada. Tetapi ingat, ada wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali engkau mendekati buah itu ada. Mendekati saja engkau jangan, apalagi engkau sampai memakannya ada. Apabila engkau melanggar daripada itu, maka termasuklah engkau orang-orang fatakuna minaz zalimin, maka termasuklah engkau daripada orang-orang yang zalim. Lalu Nabi Adam terbunyuk daripada godaan godaan iblis melalui perantara daripada ibu Hawa. Lalu Nabi Adam pun memakan daripada buah itu tersebut yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga dunia. Yang dulu Nabi Adam hidupnya enak, makan tinggal makan, mau buah tinggal metik. Akhirnya karena dosa daripada Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam pun hidupnya di dunia itu melarat. Mau makan tinggal masih menanam, masih memanen, masih harus kerja keras.
para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kesengsaraan dan kesedihan daripada manusia yang dialami pada hari ini itu karena dosa-dosanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah, semakin banyak yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan semakin sengsara. Semakin banyak yang melakukan dosa kepada Allah, semakin banyak yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hidupnya akan semakin melarat. Jadi yang membuat seorang manusia itu sengsara dan susah yang di dalam hidupnya itu adalah karena dia dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai manusia berhati-hatilah dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan inilah yang akan menghantarkan kita kepada kesengsaraan hidup di dunia dan kesengsaraan pula hidup di akhirat. Mudah-mudahan ketika kita mengarungi bahtera kehidupan alam dunia yang sangat singkat, yang sangat penuh fitnah dan bencana ini, kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya, menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang hasanah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pula menghidupkan kehidupan di akhirat kita nanti dengan kehidupan yang hasanah pula, sehingga kita bisa memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Na'im dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rab ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تشاءمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الأموات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Allahumma salli ala Muhammad.